Aksi-aksi Asnawi Mangkualam di lapangan bikin pelatih Jeonnam Dragons, Lee Yang Kwan panik. Asnawi Mangkualam dipercaya sebagai starter, namun ia hanya bermain selama 33 menit, saat Jeonnam Dragons menang 3-2 atas Ansan Greeners dalam laga lanjutan Kalik 2 di Stadion Gwangyang, Sabtu, tanggal 7 Oktober tahun 2023. Dalam laga itu, Asnawi sejatinya tampil solid, beberapa pergerakannya di sisi kanan cukup merepotkan lawan, ia juga tak ragu-ragu dalam mencegah serangan lawan. Aksi terbaik Asnawi terjadi memasuki menit ke-22, di mana ia membantu serangan dengan bekerja sama dengan Pilana. Aksi serangan Asnawi di depan kotak penalti Ansan Greeners hampir saja menjadi assist. Umpan cantik Asnawi ke Pilana membuat supporter histeris, hanya saja sontekan Pilana mampu diblok penjaga gawang Ansan Greeners. Asnawi mendapat kartu kuning pada menit ke-25 karena melanggar pemain Ansan di dekat kotak penalti Jeonnam. 4 menit berselang, Asnawi kembali melakukan pelanggaran di sisi kanan pertahanan Jeonnam dengan menabrak salah satu pemain Ansan. Pelanggaran ini cukup keras hingga pemain lawan mendapat perawatan, beruntung bagi Asnawi tak mendapat kartu kuning kedua. Melihat permainan agresif dan keras dari Asnawi membuat pelatih Jeonnam Dragons, Lee Yang Kwan tentu khawatir Asnawi mendapat kartu merah jika terus ada di lapangan. Asnawi pun langsung digantikan Lee Kyu Hyuk di menit ke-33 dalam keadaan Jeonnam sedang unggul 1-0. Sebagai pengingat, Asnawi Mangkualam pernah terkena kartu merah hasil dari dua kali kartu kuning, saat Jeonnam Dragons berhadapan dengan Gyeongnam pada Minggu, tanggal 7 September tahun 2023 lalu. Setelah laga tersebut, Asnawi diminta untuk segera meninggalkan Jeonnam Dragons dan kembali ke Indonesia, sebab Asnawi Mangkualam menjadi salah satu dari 26 pemain yang dipanggil untuk membela laga Timnas Indonesia kontra Brunei Darussalam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan akan berlangsung dua leg, pertama Indonesia akan menjamu Brunei di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Kamis tanggal 12 Oktober tahun 2023, 5 hari kemudian atau pada tanggal 17 Oktober tahun 2023, gantian Brunei yang akan menjamu Timnas Indonesia.